Halo, assalamualaikum, selamat sore saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Konten kali ini kita akan coba mereview kolam ikan bawal dan nila yang terdapat di daerah Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, milik Bapak Haji Ijam. Kolam ini mempunyai luas sekitar 3.800 meter totalnya. Adapun luas untuk kolam yang besar adalah sekitar 3.000 meter dengan kedalaman air antara 1,8 sampai 2 meter. Sedangkan di sisi sana ada kolam air deras sejumlah kurang lebih 7 unit sehingga kolam ini menyatu. Kapasitas kolam yang besar ini sekitar 40 ton ikan bawal dengan penanaman sekitar 140 ribu ekor per kolam ini, dan benih ikan nila merah biasanya ditanam sekitar 500 kilo dengan isi 1 kilo 60 ekor. Bagaimana kondisi kolamnya, kita coba review. Jadi kolam ini mempunyai inlet air itu dari 3 titik. Pertama adalah titik sini. Titik sini berasal dari aliran air. Ini aliran air dari sini. Jadi ini adalah solokan kecil yang kemudian dibendung dan dimasukkan ke dalam kolam ini. Kemudian kita lihat ada aliran air yang sana ini cukup deras juga. Coba kita lihat sumbernya dari mana itu air itu yang sebelah sana. Kita akan lihat. Nah ini adalah solokan yang dipakai untuk inlet kolam yang cukup besar. Oh, ini sumber air adalah dari solokan kecil ya. Solokan kecil. Oh, di sana itu ada solokan kecil. Kemudian solokan itu terbagi menjadi dua nih. Jadi ada yang mengalir lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Nah, yang lewat sini nanti menjadi sumber air ke sana tuh. Sana. Jadi langsung ke arah kolam. Nah, ini ada angsa-angsanya. Jadi lingkungan kolam kita cepat ke sini. Dilihat dari sini kolamnya akan terlihat jelas. Jadi ini ada solokan kemudian masuk ke dalam kolam ini, lingkungan. Nah, ini kolamnya. Produksi terbesar tetap kolam yang ini, yang seluasan kira-kira 3.000 meter dengan satu titik inlet yang cukup besar di sini. Nanti kita akan lihat pemasukan air yang ada di sana tuh. Dari mana itu ya? Kita coba ke sana. Coba lihat nih kolam yang paling besar nih kalau dilihat dari sini nih. Tuh. Ini kolam dengan luasan kurang lebih sekitar 3.000 meter ya. Jadi tadi sumber air sana sudah kita lihat, kemudian yang sana sudah kita lihat. Tinggal satu lagi yang mau kita lihat, sumber air yang ada di ujung sana tuh. Ya, ujung sana nanti kita lihat. Nah, kita lihat sumber air yang ketiga ya. Nah, ini adalah titik masuk air yang ketiga yang mengaliri kolam yang seluas 3.000 meter nih. Nah, ini sumber air ini berasal dari sungai yang dibendung di pojok sana tuh. Coba kita lihat yang sungai yang dibendung. Nah, ini. Nah, jadi sumber air itu berasal dari sungai Ciampea yang di Bendung. Ini sungai Ciampea nih.
Tuh, bendungannya seperti itu. Sumbernya ada dari Gunung Salak nih. Di bendung. Di gunung. Ah, ini. Jadi Sungai Ciampea ini di bendung di ujungnya. Kemudian dimasukkan ke dalam lingkungan kolam. Kita lihat. Ah, ini. Ini adalah sumber inlet terbesar atau sumber air yang masuk ke dalam lingkungan kolam seluas 3000 meter lebih. Debitnya cukup besar. Jadi dengan membendung Sungai Ciampea ini nih. Ah, tuh. Material bendungan sepertinya biasa, apa batu kemudian di beton. Kemudian air bisa dimasukkan ke dalam lingkungan kolam ini. Ayo kita ke atas lagi. Jadi sumber air yang tadi dari Sungai Ciampea di bendung di daerah sini kemudian dialirkan ke sini nih. Nah, ini dialirkan ke sini nih. Jadi berasal dari sumber air sana, kemudian dialirkan ke sini nih. Nah, ini adalah unit kolam air deras. Kalau nggak salah jumlahnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 malah ini. 9. Nah, ini saat ini lagi dikasih makan ikannya nih. Kita lihat ujung di saluran ya. Nah, ini ada ikan koi namanya yang masih kecil. Ah, itu sumber air masuk utama yang dari sungai dari sini nih. Tuh. Jadi sungai yang di bendung Ciampea kemudian dialirkan ke sini nih. Nah, ke sini nih. Ini menjadi sumber air utama di komplek kolam Bapak Haji Ijam ini. Kolam yang paling depan dimanfaatkan untuk ikan koi dan ikan mas warna apa kuning ya, sebagai ikan mas hias. Sudah besar-besar ini ikannya. Coba kita lihat reaksinya kalau dikasih makan. Ini pakannya nih. Ini beratnya mungkin udah sekiloan kali. Kita lihat lagi. Ini pakannya nih. Jumlah ikan ini kurang lebih ada 1 ton. Sekarang kita akan coba lihat aliran keluar atau outletnya ya. Outletnya ada di sana tuh, ada di ujung sana. Kita akan coba lihat outletnya. Nah, itu outletnya, outlet utamanya. Jadi semua aliran air yang dari
inlet 1, kemudian inlet 2, dan inlet ketiga ini akan keluar di outlet ini nih. Air yang keluar dari outlet ini masih dimanfaatkan lagi untuk budidaya ikan juga ke dalam kolam ini nih. Biasanya ini di sini panen sekitar 4 tonan juga nih. Baik, kita lihat ya outletnya. Nah, ini adalah outlet dari kolam yang paling besar dengan kapasitas produksi sekitar 40 ton. Jadi dengan kapasitas produksi 40 ton, ini kolam ini nih. Jadi inletnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian outletnya adalah ini nih. Budidaya di sini dilakukan polikultur di mana sekitar 70% adalah ikan bawal dan 30% adalah ikan nila. Nah, kita akan coba lihat pakan yang digunakan ya di kolam ini. Nah, kita akan coba lihat pakan apa yang digunakan. Nah, di sini menggunakan pakan laju ya, laju apung. Lihat karungnya tuh, LJA3. Ini adalah produksi PT Sinta dengan protein minimal 25-27%. Pakannya ada LJA3 laju apung. Jadi setelah dari outlet sana dimanfaatkan untuk kolam ini, masih dipakai untuk bisa produksi, kita akan lihat ke outlet akhirnya, yaitu akan kembali ke Sungai Ciampea lagi. Nah, tuh. Itu adalah outlet terakhir ya dari sistem kolam yang ada di sini. Jadi kembali ke Sungai Ciampea lagi. Tuh. Jadi di depan Sungai Ciampea dibendung, kemudian dimasukkan ke area kolam sini. Dibagi-bagi, kemudian akan dikeluarkan di outlet ini. Dan akan dikembalikan lagi ke Sungai Ciampea. Nah, ini kolam depan biasanya isinya 7 ton ikan bawal. Mau ngasih makan mana ini? Oh, nah itu. Ini kolam air deras ukuran kurang lebih 3 meter kali 12 meter dengan kedalaman sekitar 2,5 meter ya. Biasanya diisi bibit sekitar 7.000 ekor untuk ikan bawal dan dikombinasi dengan ikan nila sekitar 100 kilo. Nah, beginilah cara ikan bawal makan. Cara makannya unik, beda dengan ikan mas dan ikan nila.
Demikian yang bisa saya laporkan, semoga bermanfaat tentang review kolam ikan bawal dan nila yang ada di Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video berikutnya.